Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan melakukan praktikum gerhana matahari dan gerhana bulan. Di sini kita akan memosisikan senter sebagai matahari, bola bekel sebagai bulan, dan bola tenis sebagai bumi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang rotasi bumi. Rotasi bumi adalah gerak berputarnya bumi pada porosnya. Akibat dari rotasi bumi adalah terjadinya siang dan malam. Revolusi bumi adalah gerak berputarnya bumi mengelilingi matahari yang mengakibatkan terjadinya perbedaan siang dan malam. Bumi memiliki satelit yang bernama bulan. Gerhana bulan yaitu saat posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis. Gerhana matahari merupakan peristiwa saat matahari tidak tampak utuh, bulat, atau bahkan tidak tampak sama sekali. Gerhana matahari terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada pada satu garis lurus.